Eksklusif apa TV bersama dengan pasangan romantik dengan suami yang kacak ni, ha, Azura Aziz. Okay, Charlie dulu. Tanya Charlie lah, your husband. Selalu lady first, hari ni man first. Okay, Charlie, berapa tahun dah meraihkan raya di Malaysia? Sedih. Why you sad, sedih? 6 tahun sekarang, 6 tahun raya tak balik kampung. Kita tak balik kampung air lah. Tapi balik kampung Zura lah, okay. Tapi sedih juga. You rindu tak suasana raya di Mesir? Ya, memang rindu. Kalau tanya Zura pun dia rindu. Apa perbezaan Malaysia dan Mesir? Zura boleh jawab. Zura pula jawab? Sebagai di pandangan daripada orang Malaysia lah eh. Egypt, Ramadan meriah. Wow. Hari-hari. Tapi raya di Malaysia meriah. Oh. Egypt yang meriah Aidiladha, hari raya korban. Oh, korban. Ya, korban kita panggil raya besar. Wow. Raya kecil, raya kecil. Sebenarnya di Malaysia pun ada di certain negeri, Cik Ali, ya. Seperti di pantai timur. Raya korban lebih meriah daripada raya haji, betul tak Zura kan? Betul. Macam kan. Haji lebih meriah kan? Lebih macam Mesir lah. Tapi itulah pengalaman Zura masa beraya di Egypt. Setahun pertama tu, sebab terkejut lah sebab kita expect mesti ada rendang, tepat, semua kan? Tapi budaya dia buat lain. Hari pertama dia orang makan ikan kering. Wow. Salty fish lah. Ikan masin. You know why? Sebab kita memang orang Mesir makan ikan masin banyak. Sepanjang bulan puasa tu kita tak boleh makan ikan masin. Kena banyak air kan? Berhenti satu bulan. So biasalah kalau raya kita beli ikan masin je makan. Mana rendang tak ada, ketupat, jadi macam sedih kan kena makan yang di luar kota kan. Tapi lama-lama kita faham tu macam ni dia punya cultural. Jadi dapat juga kesempatan masa tu daripada Malaysian Embassy yang undang kita. Jadi dapatlah makan ketupat bersama dengan Al-Azhar di sana. Wow. Semua ada makanan, kuih raya ada, macam-macam makanan, memang rendang tu. Sedap, memang meriah lah masa tu. Bila tahun, berapa tahun kedua? Sudah tepat nyanyi juga di mana itu. Untuk student-student Malaysia. Wow. Raya. Dalam ofis saya pun kita dah buat satu event. Ofis saya satu building besar. So kita buat event dalam masa raya Syawal. Bawa Zura yang satu hari. Dia orang nak tahu lagu-lagu kebudayaan Malaysia apa. Saya ni lagu bertanjung, nyanyi lagu-lagu asli lah. Semua lagu-lagu asli lah, lagu-lagu tradisional kita. Masa tu nyanyi 12 lagu. 12 lagu. Wow, konsert. Konsert itu. Okay, Azura ya. Pastinya sesuatu yang luar biasa ya. Di awal kemunculan yang di dalam dunia sendiri, you artis yang tidak ada kontroversi. Ha, maknanya orang kata apa tip-tip rahsia ni kebahagiaan rumah tangga ni, ha? Sehingga sekarang kekal bahagia. Mungkin rezeki Zura memang masa tahun-tahun berbeza dengan yang sekarang. Mungkin tak ada handphone. Jadi kita benda apa-apa yang kita tu terasa senyum lah kan. Tapi memang Zura memang jaga lah. Memang dari dulu tak suka nak mencipta kontroversi. Sebab Zura sandarkan, berlandaskan bakal. Jadi Zura tak nak kontroversi dia. Sebab Zura jaga nama keluarga juga. Itulah memang Kehilafan kita pun tak pernah keluar daripada rumah kita. Sehingga dapat anak handsome-handsome ni. Lambat-lambat saya. Okay, tiga orang anak kan? Tiga lah. Hero. Ada tak your son merindui negara kelahiran you, Mesir? Kita boleh tanya dia. Rindu tak? You miss your dad country? Ada yang rindu. Macam makan sana ada macam-macam. Tapi Malaysia
sangat mengembirakan. Oh. Wah. Saya boleh masak tak? Okey, ucapan pada peminat-peminat dua kekasih hati ni ha. Ha, sepenuh Syawal. Jadi pada semua yang masih merindu Azura Aziz, saya artis Nafrohan. Pada zaman-zaman yang Nafrohan telah dan juga yang generasi baru, saya ingin mengucapkan, kita nak ucapkan sama-sama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Thank you Azura, thank you Charlie. Wafat TV. Wow. Nyanyi sikit lagu, nyanyi sikit lagu Alamak. Alamak. Okay, thank you, I love you so much. Love you.